Video ini disponsori oleh Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, pada tanggal 20 Mei 2022, pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Senam Massal Sicita atau Senam Cinta Tanah Air. Kegiatan yang dilaksanakan di Stadion Kridasana Singkawang ini diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat Singkawang, mulai dari pelajar SD hingga mahasiswa, pegawai negeri sipil, anggota organisasi masyarakat dan berbagai instansi lainnya. Tidak hanya terfokus di Stadion Kridasana saja, pada saat yang sama, Senam Massal Sicita ini juga serentak digelar di seluruh sekolah SD, SMP, dan SMA Kota Singkawang, dengan target total jumlah peserta Senam Massal ini adalah 35.000 orang. Meski belum yakin dapat memecahkan rekor MURI, keikutsertaan masyarakat pada Senam Massal Sicita ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Kegiatan Senam Massal ini dibuka oleh Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi, yang langsung ikut memimpin Senam Sicita, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, serta pejabat Pemkot Singkawang lainnya. Salam kebajikan, salam sehat! Kalau saya bilang selamat pagi, luar biasa! Bisa? Kita ulangi ya, yang kiri, yang kanan. Halo yang belakang, selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, luar biasa. Bisa ya? Bisa ya. 1, 2, 3, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Kita sini lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Ini jauh nak. Yang saya hormati Bapak Kajari, Ibu Ketua Pengadilan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Sekda, dan seluruh Kepala OPD yang hadir, instansi vertikal, kemudian dari BUMN, BUMD yang hadir, dan para sponsor. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian peserta senam. Apa kabar? Ya, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa sama-sama menghadiri dan melaksanakan Senam Massal, Senam Cinta Tanah Air. Jadi kita ingin seluruhnya bisa meningkatkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme kita. Siap anak-anak semua? Ya, terima kasih atas kehadirannya dan tentu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Senam Massal ini berjumlah totalnya 35.000 dan di sini sekitar 28.000 muatnya ya. Kridasana, lapangan parkir, kemudian halaman Dinas Pariwisata, Jalan Pelita 1 dan Jalan Pelita 2 serta sekolah-sekolah SD kelas 1 dan kelas 2 wajib senam di sekolah masing-masing. Dan setelah kegiatan ini kita nanti ada namanya door prize ya, jangan langsung pulang. Jadi Bapak Ibu guru,
kepala sekolah, saya ucapkan terima kasih sudah mendatangkan murid-muridnya, dan harapan saya setiap minggu ya atau setiap Jumatnya harus diadakan senam sijita secara rutin ya, untuk meningkatkan cinta tanah air kita, wawasan Nusantara kita. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, selamat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi, 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 Om. Senam Indonesia Cinta Tanah Air. Si Cita Mensana Incorpore Sano. Thank you.
Selain terkonsentrasi di lapangan dalam Stadion Kridasana, peserta senam massal juga memenuhi lapangan parkir stadion, jalan depan gerbang utama dan gerbang samping, serta sebagian jalan pelita. Menurut pantauan Ayo Bongkar, musik senam Si Cita yang merupakan perpaduan lagu nasional Garuda Pancasila dan lagu-lagu daerah Indonesia ini, memang terasa mampu menggetarkan jiwa raga para peserta senam massal. Berapa jumlah peserta senam massal Si Cita yang hadir? Silakan penonton Ayo Bongkar menghitungnya sendiri melalui video ini. Sebagai warga Singkawang, tentu kita semua akan bangga apabila kegiatan ini mampu memecahkan rekor MURI sebagaimana ditargetkan. Seusai senam massal Si Cita yang berlangsung sekitar 30 menit ini, Chai Chui Mi secara langsung membagikan berbagai hadiah menarik kepada para peserta yang berani tampil ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan panitia. Hari ini kita ketahui kita luar biasa, ada peserta senam sebanyak itu. Sebenarnya apa sih tujuan melakukan kegiatan senam massal Si Cita ini, Bu? Merdeka! Merdeka! Hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan sekaligus juga menyambut Hari Pendidikan Nasional yang telah lewat tanggal 2 Mei. Ya, kebetulan Idul Fitri, maka kita hari ini membuat satu acara atau kegiatan senam massal Si Cita, senam Indonesia tanah air, ya, cinta tanah air, di mana kita ingin membangkitkan semangat masyarakat kita, masyarakat Kota Singkawang, untuk cinta tanah air, ya, lebih menumbuhkan rasa nasionalisme, dan bagaimana kita ke depannya lebih mengenal sejarah, mengingat lagu-lagu kebangsaan, dan itu yang kita harapkan, dan kita mengumpulkannya dari seluruh sekolah di Kota Singkawang, guru, TNI Polri, BUMN, BUMD, kemudian ormas, kemudian dari bank, ya, instansi, dan semua, ya, masyarakat Kota Singkawang yang terkumpul dengan dua berapa tempat, ya, satunya di Kridasana, kemudian satunya lagi di halaman parkir, halaman dinas. Pariwisata, ya. Kemudian di seluruh sekolah-sekolah kelas 1 dan kelas 2. Itu menyelenggarakan di sekolah-sekolah. Ya. Jadi kita ingin kita selalu ingat dan cinta tanah air kita, Indonesia. Merdeka! Merdeka. Bu, ini jumlahnya luar biasa. 30 ribu uang. Yes. Apakah ada target untuk MURI? Ya, yang kalau bisa, ya. Tapi yang kita targetkan adalah bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, ya. Semakin toleransi untuk Kota Singkawang. Oke, siap. Merdeka, Bu. Merdeka. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Di depan di samping saya ada Kak Dede. Iya. Sebagai instruktur utama. Siap. Untuk senam massal tanggal 20 Mei 22 yang di Seranggan bersama dengan Ibu Wali Kota. Siap. Kak, mau bertanya. Iya. Apakah sebelumnya pernah memimpin senam yang dengan jumlah yang sebesar ini? Alhamdulillah pernah. Pernah. Waktu itu kita tergabung dalam Gertak Aerobik Night. Oh. Dan kebetulan saya alhamdulillah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan selaku institusi tertinggi saya. Yeah. Kebetulan saya guru. Perkenalkan dulu, saya guru. Guru BK di SMP Negeri 5. Jadi saya ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi koordinator instruktur senam Dinas Pendidikan. Okay. Jadi kalau ada event-event besar, kami dilibatkan. Okay. Nah, jadi intinya saya juga selain saya memimpin, saya juga berusaha melatih guru-guru yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Okay. Untuk acara hari ini, senam massal sebanyak 35 ribu orang. Yeah. Bagaimana perasaan Kak Dede? Wow, luar biasa. Ekspektasi bagi saya, terima kasih kepada pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Ibu Chai Chumi, ya, yang telah mempercayakan kegiatan senam massal ini untuk dipimpin saya. Okay. Suatu kehormatan bagi saya, dan ini senam baru, ya. Yeah. Senam baru. Senam Si Cita. Si Cita. Senam yang luar biasa, kita mengambil nilai positifnya dari Si Cita ini adalah apa? Dia membangkitkan rasa nasionalisme, ya. Yeah. Lagu nasional diputar, kemudian lagu-lagu daerah. Yeah. Bayangkan, kita udah betapa lupa kita dengan lagu itu. Dan gerakannya pun tidak susah untuk diikuti. Ya. Dari kalangannya, dari anak-anak, dewasa, orang tua bahkan. Karena ada dangdutnya, ya? Iya, ada dangdutnya itu. Tapi itu versinya saya, ya. Oke,
Terima kasih Gandengan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga tetap sukses dan jaya terus. Amin. Terima kasih. Sampai.